Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Shore. Saya tak boleh terima apa dia buat pada Sarah untuk keluarga perempuan tak bermaruah itu, kata Datin Fatima. Baru-baru ini dikejutkan dengan berita Syamsul Yusof tidak jadi melafazkan cerai seperti yang dijadwalkan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Difahamkan terdapat beberapa perubahan pada draft perjanjian yang tidak dipersetujui oleh Syamsul, termasuklah jumlah nafkah diminta Putri Sarah. Susulan keputusan mengejutkan ini hantaran yang dimuat naik oleh ibu mertua Putri Sarah, yaitu Datin Fatima Ismail, telah menjadi perhatian ramai. Di dalam hantaran itu, Datin Fatima memaklumkan dia bersedia untuk memaafkan Syamsul di atas perbuatannya, mendoakan Putri Sarah dan anak-anak mereka.